Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Profesor Edi Pratomo, mendorong akademisi memiliki peranan penting guna menyelesaikan masalah hak asasi manusia hingga tingkat internasional. Menurutnya, COVID-19 telah banyak memberikan hambatan yang membatasi mobilitas masyarakat. Karena itu pihaknya ingin memiliki kegiatan yang konkret, yakni menjadi forum untuk menyelesaikan hak masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bahwa kita memiliki tantangan bersama di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya Fakultas Hukum Universitas Pancasila, tapi juga semua institusi pendidikan tinggi, bahwa kita harus memberikan sumbangan konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia yang dialami oleh masyarakat internasional, yaitu pasti tentang hak asasi manusia. COVID ini kan banyak memberikan hambatan, melimitasi berbagai kegiatan manusia, ya kan? Kedepan kita memiliki kegiatan yang konkret, sumbangsih bagi negara Indonesia, yakni menjadi forum untuk menyelesaikan masalah-masalah, terutama hak-hak kaum yang lemah, vulnerable group. Bagaimana mereka punya hak untuk kesehatan, bagaimana mereka memiliki hak untuk pendidikan, bagaimana memiliki hak untuk ekonomi, ya kan? Hak politik, semuanya terhambat karena COVID. Edi menilai peran perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam kaitannya menangani hak asasi manusia akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, menurut Edi, melalui klinik hukum, pihaknya ingin memberi pemahaman yang sama dengan para pakar dari luar negeri terkait hak asasi manusia. Nah, kita ingin memberikan sumbangan karena kita ini kan kelompok akademisyen, kelompok orang-orang yang banyak baca, banyak bicara. Jadi, jangan hanya di kampus, tetapi juga kita memberikan sumbangsih langsung kepada rakyat dan bangsa Indonesia bersama-sama negara lain. Bagaimana kita tukar pengalaman dari Filipina, dari Malaysia, dari Pak Dubes Hapas dari Jerman. Soalnya Jerman luar biasa kegiatannya dalam rangka menangani hak asasi manusia terkait dengan COVID. Dan peran perguruan tinggi ternyata sangat sentral. Nah, melalui apa? Melalui klinik hukum. Dan kita sekaligus juga memberikan pemahaman yang sama dengan berbagai pakar dari luar negeri. Dari Jakarta, Suryadinata melaporkan.